Halo teman-teman semua, kembali di channel ini, kembali bersama gue Ilham ya. Di video kali ini gue akan nge-review suatu produk yang sekarang gue duduk ini nih ya. Ini adalah bangku, sebenarnya bangku buat kantoran ya. Ini menurut gue nyaman banget dan gue akan ngasih reviewnya ya. Karena ini menurut gue nih unik banget ya. Yang akan gue bahas setelah yang satu ini. Gua akan bahas bangku ini ya. Ini bangku adalah bangku kantor yang gua beli dengan harga yang cukup miring ya. Ini gua beli dengan harga yang cukup miring. Kenapa yang cukup miring? Karena harganya ini emang miring. Ya, terlalu mahal ya. Pas gua lihat ini emang kualitasnya emang bagus dan untuk pengirimannya ini bisa pakai kurir toko. Ini gokil banget, ini pengiriman bisa pakai kurir toko dan menurut gua nih pas pakai kurir toko itu waktu rumah sudah dirakitin ya, udah pas jadi ya, jadi nggak perlu rakit-rakit lagi. Dan menurut gue ini unik banget ya, karena gue jarang banget sih di kita langsung dirakit ya di online ya. Gue beli di Tokopedia dan juga gue bahas bangkunya ya. Dan ini adalah bangku kantoran, tahu nama jenisnya apa ya, pokoknya bangku ini modelnya kayak bangku kantoran dan di sini ada buat apa sandaran kepalanya dan ini jaring-jaring dan ini menurut gue ini bagus banget dan ini juga bisa di-judge ya. Nah, bisa agak bisa di-judge disesuaikan dengan tingginya ya. Bisa disesuaikan ya. Terus ya, ini juga bisa disesuaikan ya tingginya mau semana, mau seberapa nih juga bisa. Dan juga di sini ada senderannya dan ini bentuknya jaring-jaring ya. Gua suka bentuknya yang kayak gini ya. Jaring-jaring karena biar ada udaranya di belakang teman-teman. Jadi biar udara ada hawa udaranya tuh ke belakang gitu masuk dari belakang juga. Jadi nggak bakal ada keringetan. Jadi kalau misalkan duduk yang lebih posisi duduknya di dalam udara dari belakang tuh juga tetap bisa masuk gitu loh. Jadi di belakang nggak gampang gerah ya. Jadi nggak. Okay, so jadi langsung saja nih untuk di kepalanya ini ada buat ininya. Apa sih namanya deh, buat sandaran kepala dan ini bisa di adjust ya, ini bisa di adjust nah sesuai kemauan dan ini juga ada jaring-jaring juga ya, jadi nggak gue bikin gerah. Jadi kalau misalkan duduk ya, kalau misalkan kurang tinggi ininya bisa di adjust juga. Nah saya bisa sesuai dengan ininya dan sini ada senderannya juga ya, senderannya sini juga ada senderannya juga jaring-jaring dan ya gitulah ya, jadi adem juga ya. Dan juga di sini yang unik adalah kelihatan nggak? Jadi untuk ini ya teman-teman ya, ini busanya ini menurut gue lumayan empuk ya, lumayan empuk. Jadi ini empuk banget dari bangku gue yang lama dan ini enak banget ya teman-teman. Dan juga ini bisa, ini bangkunya modelnya hidrolik ya, jadi bisa ditaikin diturunin ya guys. Nah ini paling pendek segini ya teman. Paling bawah. Nah, kalau misalnya mau taikin lagi, ini bisa setinggi ini ya. Nah, bisa segini ya teman, tingginya. Dan juga, menurut gua ini cukup menarik ya. Dan untuk hidroliknya ini menurut gua unik ya. Dan kayaknya nih, itu lagi dulu. Nah, di sini untuk hidroliknya bagus ya. Dan gua dapat barang yang lumayan bagus dan tidak cacat ya. Jadi ini bagus banget menurut gua dan kakinya ini plastik ya. Nah ini teman-teman ya, ini kakinya ini berbentuk lagi. Bahannya dari plastik dan plastik ini jangan takut ya. Ini plastiknya bagus ya. Jadi kuat ya, tahan bebannya. Beban dan ini penghalang hidroliknya ya. Jadi biar nggak kelihatan dalamannya, nanti saya lihat.
Dan juga menurut gua sistem hidroliknya juga lumayan bagus dan sendoranya ini juga bisa di adjust ya. Coba lihat lagi. Duh, saya juga yang enggak punya kameramen. Untuk sendoran ini bisa di adjust juga. Jadi mau seberapa ini kan normal ya. Ini sini di bawah bisa ada putarannya. Kelihatan enggak sih putar? Bawah nah, di bawah sini nih. Ada di bawah sini ya, teman-teman. Sini ada udah putarannya ya. Udah putaran ini buat ngecat senderannya ini ya. Jadi putaran bawahnya itu. Nah, bisa diturunin juga. Dan menurut gua ini recommended banget buat teman-teman semua yang mencari apa? Recommended teman-teman semua yang mencari bangku ini. Karena bangku ini menurut gua harganya mana ya? Oh iya, gua akan sebut harganya dengan harga 620.000 gua dengan ongkir ya kalau enggak salah ya. 620.000 dengan ongkir pakai mobil kurir ya. Dan ini menurut gua sangatlah cocok buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang ingin mencari bangku ya untuk kerja atau nah ini bisa enak sendirian ya. Ya ada tag-nya ya. Jadi jika teman-teman ingin mencari bangku, menurut gua akan kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan menurut gua untuk kesimpulannya adalah ini menurut gua bangku yang menurut gua yang menurut gua bangku ini adalah bangku paling the best di harganya, paling the best di harganya. Dan menurut gua ini harganya ini cukup relatif murah ya, 620 pakai ongkir. Dan menurut gua ini juga busanya juga tebel, busa tempat duduk-dudukannya dan sendernya juga enak. Dan ini juga ada sampai kompresnya nih. Juga hidroliknya juga bagus, kakinya juga bagus kuat, roda-rodanya juga masih gerakin lancar ya. Dan menurut gue ini sangat-sangat recommended. Dan oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Dan gue akan mungkin ngasih cuplikan videonya, video bangku lama gua dan ini masih belum ada sandaran yang masih gaya, masih pokoknya busanya udah tipis ya, jadi dia kena ulah. Jadi ini udah paling perfect gua, udah update kan buat kebutuhan gua ya. Jadi so terima kasih atas partisipasinya teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you the next video.